di foto dong. Iya, tunggu. Baik teman-teman media, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang di unit 3 subdit 2 psikotropika. Jadi di belakang saya ini ada 3 tersangka ya, yaitu inisial AND ya, AND. Mana Pak AND? Tadi A. Dia adalah sebagai sutradara film Anak Langit Megalight. Kemudian ada tersangka 2 lagi, itu ada inisial BK. Mana Pak BK? Oh ya, tengah ya, BK dengan SU. Mana SU? Oke, nah SU. Ini adalah kru ya. Pengakuan sebagai kru ya, yang sering membawa lighting ya, ataupun kadang-kadang membawa kamera. Jadi dari ketiga ini ya, ketiga ini yang bersangkutan adalah menggunakan narkotika ya. Jadi berawal dari informasi masyarakat ya, yang masuk ke narkotika Polda Metro Jaya. Kemudian dari subdit, dari unit 3 ya, subdit 2 untuk tim, kemudian melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan semuanya ditelateni ya, ditelateni sama penyidik. Akhirnya pada tanggal 19
17 ya, ini 14 Oktober hari Senin kemarin ya, kemarin kita berhasil mengamankan, mengamankan tiga orang laki-laki ini, ya, yang tadi sudah sebutkan inisial AM, G, DK dan SQ. Jadi pada tanggal 7 Oktober itu bahwa Amir ini bersama SU, ya, bersama SU itu mengkonsumsi narkoba jenis sabu berdua aja, ya, ada di kontrakannya, ya, di kontrakannya. Nah, jadi Amir AA sama SU. Kemudian besoknya, ya, besoknya pada tanggal 8 Oktober itu si A ini dijemput sama si B, ya, sama si B dijemput, ya, dijemput sama si B dan dibawa ke kontrakannya B tadi, tersangka B. Ya, kemudian pada tanggal bisa nggak? Kemudian pada tanggal 9-nya, ya, ya, namanya Budi sama B sama A ini tadi, ya, ini dia ngobrol-ngobrol lah, wah ini kita mau mengerjok sinar ketiga tapi kita belum ada uang, gimana nih, nah, gitu. Belum dapat, belum punya uang untuk membeli barang, kira-kira gimana nih, ya, akhirnya kan si B sama A sama SO ini akhirnya kompromi, oke lah, karena B sama A ini kan belinya di SO, karena SU kasih solusi, baik kalau memang tidak punya uang, HP saya kasihkan, nah, gitu. Iya, HP-nya SU itu dikasihkan untuk membeli narkoba jenis sabu. Nah, karena si SU membeli ke temannya, ya, temannya sekarang belum ditangkap, masih kita cari, itu inisialnya RO, ya, RO. Dari RO ini, nah, si tersangka SU mendapatkan 0,5 gram, ya, seharga 700.000. Dan kemudian sampai sekarang penyidik masih mencari daripada DPO yang isian RO itu. Jadi di rumah kontrakan di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur, ya, di kontrakannya si AMG dan B, ya, BK ini saat dia itu ada di kontrakannya di daerah tersebut, kita menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,52 gram. Nah, tadi ini, ya, yang tadi 0,52 gram ini diletakkan di dapur, ya, di dapur di bawah kitchen set, jadi di bawah, ya, di lantai. Jadi barang ini di ada namanya kitchen set itu yang diletakkan di lantai, ya, dan antara lantai dengan dasarnya kitchen set itu kan ada lubangnya lah di situ, sehingga ini ditaruh di bawahnya, ditaruh, ya, di situ. Terus kemudian sama bomnya, ya, ini, ya, ini sama alat isapnya sama ini juga klipnya, sama ditaruh di bawah. Itu di dapur di sana. Dan kemudian dari tersangka SU, ya, kita mendapatkan sabu 0,37 gram. Itu 3,7 gram mana? Ini, ya, yang sini. Tadi yang 0,552 ini bukan. 0,37. Ini diletakkan, disimpan di dompet, ditaruh di dompet, kemudian diletakkan di atas kulkas, ya, di atas kulkas. Dan kemudian ada kita menemukan ganja ini, ya, dan menemukan lingkingan ganja ini seberat bruto ini, ya, itu 0,69 gram.
Ini ada ganjanya di dalamnya. Ini diletakkan di depan rumah. Di depan rumah, di sana depan rumah itu ada mesin air, ya. Dan dia diselipkan di mesin air ini. Sampai seperti itu ya, nyelipkan di mesin air biar tidak ketahuan kalau ada benda yang dilarang gitu. Dan dia diselipkan di mesin air depan rumah. Dan juga ada timbangan ini. Timbangan, kemudian ada plastik, ini klipnya, ini juga didapat dari rumah kontrakannya SP, ya. Kemudian juga ada timbangannya di atas kulkas, itu di situ. Jadi yang bersangkutan atau tersangka ini setelah kita lakukan interogasi, bahwa dia menggunakan ini sejak 2014. Jadi dia pernah menggunakan ya pada tahun 2014 ya, kemudian berhenti ya, kemudian menggunakan lagi. Menggunakan lagi. Jadi setelah saya ditanya kepada tersangka AMG, kenapa menggunakan narkotika, katanya sedang ada masalah keluarga. Ya, gitu. Sedang ada masalah keluarga. Ya, mudah-mudahan cepat selesai keluarganya masalahnya. Ya, gitu. Kemudian ganja ini setelah kita cek ya, ini sama tersangka SU, dia juga mendapatkan dari inisial A, ya, inisial A. Seperti kita cari juga, gitu. Ini semuanya di Jakarta, ada DPO, RO, dan A dari Jakarta, dan sedang kita lakukan pencarian di sini. Ada tanya kan? Yang bersangkutan dikenakan pasal 112 ayat 1, untuk pasal 132 ayat 1, seperti dari pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya maksimal seumur hidup dan sesingkat-singkatnya 5 tahun. Nah, itu teman-teman ya berkaitan dengan pengungkapan dari Bunyi 3.2 katanya dengan pekerja sutradara film Anak Langit Meninggal. Karena yang berfoto film ya di situ. Ada tanya kan? Cukup ya. Saya berikan teman-teman berkaitan dengan kasus penyakit narkotika yang diungkap oleh Subdit 2 Juli. Sekian, terima kasih.